karena kita kedatangan tamu istimewa dari Taman Asuh Anak Muslim dari Amanah Sunan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan seru. Jadi ikuti terus kawasit bersama teman-teman dari Taman Asuh Anak Muslim Amanah Sunan Depok. Kita mulai dengan lagu. Yuk! Kita saksikan bersama istida dan Dan inilah dia TK Taman Asuh Anak muslim Amanah Sunan Satu Dua Tiga Sekali lagi, Wah, satu, dua, tiga. Wah. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Awasin minta teman-teman mengucapkan salam Ah, ah, ikuti kawasit ya Satu, dua, tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang tertib Siap, gerak. Ya, yeah, Jumpa lagi bersama kawasit dan hari ini adalah hari yang istimewa, karena kita ditemani oleh dua tim dari Taman Asuh Anak Muslim Amanah Sunan. Di kesempatan kali ini, mereka akan menguji potensi mereka pada materi moral dan keagamaan, kemudian juga mereka akan diuji potensinya dalam materi kognitif, seni, psikomotor dan life skill. Langsung saja ya, kita akan minta mereka untuk berdiri dan kita mulai dari kelompok melon. Kelompok melon berdiri dulu. Kelompok melon berdiri dulu. Iya, kalau kawasit bilang melon, teman-teman lompat. Allahu Akbar, gitu ya. Satu, dua, tiga, melon. Allahu Akbar. Silahkan duduk lagi. Sekarang kita minta anggur. Anggur silahkan berdiri. Anggur silahkan berdiri. Kemudian kau akan katakan anggur sambil lompat katakan Allahu Akbar. Siap? Anggur. Allahu Akbar. <tuh>. Allah Akbar. Subhanallah. Silahkan duduk lagi. Ini dia dua tim kita. Ada tim melon dan tim anggur. Di babak pertama ini masing-masing tim akan diminta kerjasamanya. Masing-masing tim akan diminta kemampuannya diuji potensinya dalam hal pantang menyerah dan kerjasama. Di depan kawasan sudah tersedia beragam gelas dan kita akan minta kepada masing-masing kelompok untuk membuat menara setinggi-tingginya. Peraturannya adalah pertama harus bekerja sama. Kedua, Pantang menyerah. Kalau terjadi menaranya roboh, maka teman-teman boleh dicoba lagi karena Muslim yang baik adalah Muslim yang bekerja sama dan pantang menyerah. Bisa dipahami, bisa langsung saja. Kita minta semuanya bersiap-siap. Kelompok melon mundur sedikit, kita buat lingkar. Kelompok anggur boleh di sini juga. Kelompok anggur di sini juga, mundur sedikit. Baik. Sekarang kita akan minta mereka membuat menara. Cara membuatnya bisa seperti ini, teman-teman. Kasih contohkan ya seperti ini. Seperti ini disusun, kemudian disusun seperti ini setinggi-tingginya. Setuju? Setuju? Ya, kita akan segera mulai ambil dari sini terus bekerja sama membuat menara hitungan tiga dimulai waktunya lima menit satu dua tiga mulai ambil ambil dususun bersama-sama di yang anggur sebelah sini melon sebelah sana bekerja sama melon sebelah sini melon melon geser sini biar tidak tabrakan melon di sini melon melon di sini boleh digeser dulu sini di sini ya bikinnya satu Bikinnya satu bareng-bareng. Bekerja sama. Ayo, bikin lagi. Geser di sini, nak. Di sini geser. Di sini. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Iya. Ayo bikin yang tinggi. Disusun lagi. Sampai tinggi. Iya, ayo. Susun lagi. Susun lagi. Susun lagi. Ayo, lebih tinggi lagi. Terus. Kasih semangat. 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 Wah, wow. yang kelompok anggur sudah dua lantai. Disusun lagi ke atas lagi. Kita tambahkan lagi ke atas lagi. Disusun di sebelah sini. Di sebelah sini. Seperti ini. Tambah lagi. Wow, yang laki-laki ayo juga disusun lagi, ditambah lagi. Disambah di sini biar ditambah ke lebih tinggi. Seperti ini misalnya. Ayo, bareng-bareng bekerja sama, bantu temennya. Ayo, empat menit lagi, empat menit lagi dibantu. Wow, yang laki-laki sudah bekerja sama, perempuan juga sudah mulai bekerja sama. Ayo, gabung! Muslim yang baik adalah yang bisa bekerja sama dengan temennya. Digabung di sini, sayang. Gabung di sini, bawa ke sini. Iya, tiga menit lagi. Ayo, lebih tinggi lagi, tambah lagi. Kasih semangat, teman-teman semangat. Semangat. semangat, 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 semangat. Ayo tambah lagi ke atas, tambahin lagi ke atas. Di sini tambahin gini, seperti ini misalkan. Ayo tambah lagi. Ya, boleh ke sana dulu sayang. Ya, ke sana dulu. Nanti diberi kesempatan. Nanti diberi kesempatan yang tertib. Yang tertib nanti diberi kesempatan. Yang tertib nanti diberi kesempatan. Iya, ayo dua menit lagi. Siapa yang lebih tinggi? Dia menjadi pemenang. Ayo bekerja sama. Iya, ayo lebih tinggi lagi. Siap-siap, siapakah yang menang? Iya, kita masih lihat dua menit lagi. Ayo, ya, yang perempuan sudah tiga lantai, yang laki-laki masih dua lantai. Dicoba lagi, ayo lebih tinggi lagi ayo 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 silahkan dicoba lagi dicoba lagi ditambah lagi Iya silahkan coba lagi dicoba lagi Iya ayo lebih tinggi lagi waktunya satu menit lagi Iya coba lagi Mm -mm. yang perempuan sudah dua lantai tiganya boleh diangkat lagi yang ketiganya. Wow, ayo, ayo, masih ada waktu. Yuk kita hitung sampai 20 bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 stop tangannya ke atas. Tangan ke atas semua tangan ke atas semua tangan ke atas semua tangan ke atas kita akan lihat siapakah menaranya yang paling tinggi ternyata yang paling tinggi adalah kelompok anggur ye kalau fikum buat anggur dan anggur siap-siap mendapat hadiah sekarang hitungan tiga disusun lagi dirapikan lagi seperti tadi satu dua tiga mulai ayo ayo disusun lagi dirapikan kita tumpuk lagi tumpuk lagi tumpuk lagi ayo tumpuk lagi Tumpuk lagi, tumpuk lagi, ditumpuk lagi ya, disusun iya, kasih, kasih bintang untuk yang kelompok anggur, satu bintang untuk kelompok anggur, terima kasih, iya. Setelah tadi kita memasuki babak satu, selanjutnya kita akan masuk ke babak kedua. Kalau kasih lempar bola, teman-teman katakan yes gitu ya. Siap, satu, dua, tiga. Yes. Satu, dua, tiga. Yes. Satu, dua, tiga. Yes. Kita coba lagi. Tuh, dua, tiga. Yes. Kalau tidak dilempar berarti yesnya di dalam hati. Tuh, dua, tiga. Yes. Iya bocor. Kita coba lagi. Coba lagi. Yeah. Coba lagi. Yeah. Iya baik. Hari ini kita akan bermain dengan bola, tapi kita akan memasuki materi kognitif, yaitu membilang benda. Di depan teman-teman terdapat kotak, yang kotak ini berisi dengan bola-bola. Instruksinya adalah mereka akan diminta mengambil bola sesuai jumlah yang ditentukan. Hmm, tapi lihat sebelah kanan kita sebenarnya belum tertib Oh sudah tertib Masih ada yang berbicara Berarti belum tertib Kita tunggu ya sampai dia tertib Ya baik sekarang kita akan mulai Instruksi pertama adalah si, uh, Orang pertama boleh berdiri satu orang? Boleh berdiri satu orang? Oke okay. Kawasit minta Silahkan ambil dua bola berwarna merah. Silahkan, maaf yang yang berdiri saja, yang berdiri saja. Silahkan ambil dua, dua bola berwarna merah. Baik, lihatkan ke teman-teman yang ada di rumah, tunjukkan. Iya, subhanallah. Kita hitung bersama-sama. Hitung bersama-sama. Satu, dua. Kita minta menghitung untuk kelompok anggur. Ada berapa ya? Satu, ada dua. Betul atau salah ya? Betul. Betul. Alhamdulillah. Kelompok pertama, orang pertama sudah berhasil. Silahkan duduk. Baik. Sekarang kawasit minta orang kedua. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Iya. Kawasit akan eh, ajukan sebuah instruksi. Yaitu tolong ambil bola berwarna hijau sebanyak empat. Silahkan. Empat bola berwarna hijau. Silahkan, silahkan. Iya, baik. Gak apa-apa, diberi kesempatan. Diberi kesempatan, teman kita. Boleh berdiri, sayang. Boleh berdiri. Iya. Oke, kita tunjukkan ke teman-teman yang ada di rumah. Bolanya boleh disimpan dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih bolanya tolong dikasih ke teman kita. Silahkan dipegang dan silahkan duduk. Ya, kita tunjukkan ke teman-teman. Ada berapa bola hijaunya? Kita cek. Hitung yuk. Satu, dua, tiga. Kalau yang ini hijau bukan ya? Bukan. Berarti belum tepat. Gak apa-apa. Silahkan duduk. Sekarang kita minta kelompok anggur. Tunjukkan ke teman-teman. Kita minta empat bola. Tunjukkan sayang. Satu, dua, tiga. Tiga, empat bukan ya? Bukan, berarti kurang berapa ya? Satu. Kurang satu, nggak apa-apa. Silahkan duduk saya. Berikutnya orang ketiga, silahkan berdiri. Berdiri. Bolanya boleh dipegang dulu. Tadi yang dipegang. Oke, silahkan dipegang dulu. Oke, silahkan ambil bola empat, empat bola berwarna biru. Silahkan. Biru. Kita beri kesempatan. Ambil empat. Oke, okay, baik, sudah. Berdiri, berdiri sayang. Berdiri. Kita tunjukkan ke teman-teman. Apakah betul empat? Satu, dua, tiga, empat. Subhanallah. Yang ini kita tunjukkan ke sana ke kamera. Ya, satu. Tunjukkan sayang. Yang ini satu, dua, tiga. Wah, kurang atau lebih atau pas? kurang kurang satu lagi baik terima kasih silahkan duduk jadi poinnya adalah yang kelompok melon dia berhasil menaikkan atau melaksanakan instruksi sebanyak dua sementara yang perempuan atau kelompok anggur mendapat poin satu jadi pemenangnya adalah kelompok melon kelompok melon siap-siap mendapat bintang terima kasih Iya, kita akan memasuki babak ketiga. Dan di babak ketiga ini, teman-teman lihat, kawasit-kawasit membawa apa ini? Donut. Ada yang tahu ini apa? Donat, Iya atau gelang-gelang? Di babak ketiga ini, teman-teman akan ditantang untuk bisa melempar gelang-gelang di tempat yang sudah kawasit siapkan. Seperti ini contohnya. Nanti bergantian, dia akan melempar. Oh, belum tepat. Kita coba lagi ya, seperti ini. Kita coba lagi. Iya, berhasil seperti itu ya. Baik, uh, bisa dipahami aturannya. Bisa nanti, kawasi akan berikan bintang bagi tim yang berhasil melempar gelang-gelang memasuki. Patok ini, atau tanda ini, sekarang kawasi minta semuanya lomba duduk siap. Hop. Ya, yang pertama melempar adalah tim dari anggur. Silahkan siap-siap ininya di sini. Kemudian ini untuk tim anggur satu, kemudian ini untuk tim anggur, dan ini untuk tim anggur lagi. Kita lihat, melemparnya dari arah sini nih. Lempar ke sana. Kita mulai. Silahkan berdiri satu orang dulu. Dari sini nak. Satu, dua, tiga. Iya, enggak apa-apa. Belum berhasil. Kita coba. Silahkan yang kedua. Silahkan yang kedua sayang. Berdiri. Konsentrasi dulu. Kita lempar. Satu, dua, tiga. Iya, belum berhasil. Tidak apa-apa. Kita coba orang ketiga. Silahkan dari sini saya. Bismillah. Satu, dua, tiga. Iya, belum berhasil. Tidak apa-apa. Sekarang kita beri kesempatan tim putra. Dipegang satu. Dipegang satu. Dipegang satu. Yuk. Yang orang pertama silahkan duluan sayang. Satu orang dulu. Dari sini. Satu, dua, tiga lempar. Wah, belum berhasil. Tapi hampir saja kita coba lagi berikutnya ya dari sini nak konsentrasi iya belum berhasil juga kita beri kesempatan berikutnya ayah silahkan ya dari sini ya dilempar satu dua tiga iya sayang sekali sudah hampir masuk tapi ternyata roboh Iya, baik. Kegiatan ini mengasah kemampuan psikomotor mereka di mana diharapkan mereka memiliki keseimbangan antara motorik kasar dan motorik halus. Dan selanjutnya kita akan minta tim berikutnya untuk bergabung kembali. Terima kasih untuk sementara bintangnya masih disimpan oleh kawasit. Silakan bergabung lagi. <Sing> ya. Selanjutnya, kita akan memasuki babak berikutnya, yaitu seni, di mana kita berharap anak-anak Muslim juga memiliki kemampuan seni dan kreativitas yang membanggakan. Tantangannya adalah mereka akan mendapatkan satu lembar kertas, kemudian juga mereka boleh memilih spidol yang telah disiapkan. Lalu, mereka diminta mewarnai bagian yang putihnya saja, seperti ini. Gambarnya apa, teman-teman? Hati atau daun, nah, di gambar hati ini ternyata sebagian berwarna merah, sebagian lagi berwarna putih. Setuju, nah, teman-teman diminta menggambar, mewarnai bagian yang putihnya saja. Silahkan diambil satu, siambang diambil satu, silahkan diambil satu, silahkan diambil satu, silahkan diambil satu, diambil satu. Boleh warnanya tangan kanan, sayang iya. Warnanya boleh yang teman-teman sukai, Merah. ya. Yang tertib, yang tertib, yang ter, yang belum, yang belum, belum tertib. Terima kasih yang tertib. Nanti boleh memilih, yang tertib boleh memilih. Yang sudah tertib, yang tanpa suara, adalah ya. Pilih warna apa, pink? Oke, okay. pilih warna apa? Oke, okay. pilih warna apa? Oke, pilih warna apa? Pilih warna apa? Oke, terima kasih. Pilih warna apa? Iya, silahkan. Hitungan tiga diwarnain. Satu, dua, tiga diwarnain. Iya, silahkan. Yang putihnya nak? Yang putih di tengah. Yang putih di tengah. Yang putih di sini, sayang. Yang di sininya yang di sini di dalamnya, iya di dalamnya, iya, silakan yang rapi dan, oke, okay. iya, silahkan percaya diri dan berusaha, iya, mm -mm. iya ya, sampai semuanya yang putihnya habis ,eng. Iya. Iya, terus. Silakan. Silakan. Hmm. Ayo, silakan disempurnakan sekali lagi. Ayo. Ya. Empat menit lagi. Lebih semangat. Yang putihnya ya. Iya. Ayo. Ayo disempurnain saya masih ada waktu ya tambah lagi ayo wah ada sudah yang hampir selesai yuk tambah lagi yuk ayo disempurnakan Tiga menit lagi. Ayo. Ayo, masih ada waktu. Ya, kita lihat siapa yang rapi, yang putih-putihnya tertutup. Ayo, sedikit lagi. Iya, satu menit lagi. Ayo semangat. Sedikit lagi selesai. Iya. Kita hitung sampai 30 bersama-sama satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Silahkan berdiri. Tunjukkan gambarnya ke teman-teman yang ada di rumah. Silahkan berdiri. Tunjukkan ke sana sayang. Ke sana nak. Tunjukkan. Iya, tunjukkan di sini. Ya. Dalam hitungan 3 baris dulu semuanya. Baris dulu, iya, nah. boleh bergeser sini. Saya Yuk. ya, bergerak, berbaris dulu di sini. Ya, hitungan 3 tunjukkan seperti ini caranya. Iya, gitu, satu, dua, tiga, tunjukkan gambarnya. Yes, subhanallah. Alhamdulillah ya ini dia hadiahnya bagi yang tertib. Iya. Pertanyaannya yang bisa menjawab dia angkat tangan karena hadiahnya akan segera dibagikan. Terus nanti ada hadiah utama bagi tiga orang yang tadi bisa bekerja sama, yang sportif, yang ikut aturan. Ya, siapa yang mau dapat hadiah utama? Subhanallah. Baik. Pertanyaan pertama adalah siapa yang bisa menyebutkan merah. Merah. Hmm, merah. Kalau ada yang jawab duluan, berarti batal hadiahnya belum bisa dibagi. Kalau mau jawab, angkat tangan dulu. Saya. Iya. Enggak pakai saya. Langsung gini dan senyum. Tangan, -tangan. Gitu. tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Yang sebelah sini. Ya. Diulangi. Diulangi diulangi, diulangi. Siap-siap. Yang bisa menjawab warna apakah ini angkat tangan tanpa suara. Oh, angkat tangan dulu. Aturannya gini. Wah, hadiahnya belum siap dibagikan. Aturannya seperti ini. Angkat tangan dulu, jangan jawab dulu. Simpen dulu di dalam hati. Misalnya ini tahu warnanya apa ini? Kuning. Hijau. Hijau, hijau disimpan dulu dalam hati. Hijau, hijau. Terus kalau kata Pak warna apa ini? Angkat tangan dulu. Kalau Pak tunjuk, misalnya dia jawab, baru dia dapat hadiah. Kalau kalau dia ngomong jawab gini, hijau belum ditunjuk berarti batal, belum siap dapat hadiah. Bisa dipahami? Bisa. Warna apakah ini? Angkat tangan dulu tanpa suara, tanpa menyebutkan. Angkat tangan. dulu. Oh, si yang tertib nggak pakai suara siapa ini warna apa sayang pink. pink dapat hadiah dia dia tidak teriak jadi dia dapat hadiah ini dia hadiahnya ye siap siap lagi yang tanpa suara dia yang akan bisa menjawab pertanyaannya adalah ada berapa bola yang dipegang oleh Kawasit tanpa suara? tanpa suara. Tiga. Oh, Pak Wasi mau lihat yang tertib tanpa Tiga. suara. Ada berapa sayang? Tiga. Iya. Yeah. Yang tertib tanpa suara dia akan mendapatkan hadiah bingkisan. ye Barokallahu Berikutnya lagi, Pak Wasi akan tunjuk lagi yang bisa menjawab tanpa suara. Dia adalah, nanti lagi deh. Ada berapa? bola yang berwarna hijau yang tanpa suara tetap tidak tidak ya di belakang di belakang tanpa suara yang hijau ada berapa dua betul dapat hadiah juga karena dia tidak teriak dia ikut aturan silakan iya berikutnya sekarang Siap-siap lagi, kawasit akan tuliskan huruf di sini yang bisa menyebutkan tanpa teriak. Ditunjuk dulu, baru angkat tangan. Silahkan, angkat tangan. Enggak pakai saya, ya? Siapa namanya? Sekar, sekar huruf apa ini? A. Ah. Subhanallah sekar dapat hadiah silahkan sekar iya barakallahu berikutnya yang bisa lagi membaca doa masuk kamar mandi angkat tangan zaki doa masuk kamar mandi hmm. Lanjutnya, ada yang bisa menyempurnakan? Oke, okay. doa masuk kamar mandi. Beri kesempatan dulu teman kita, ya. Ada yang bisa? Doa masuk kamar mandi yang sudah dapat hadiah, beri kesempatan yang lain dulu. Ada. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Sudah dapat? Yang belum dapat? Ya, doa masuk kamar mandi. Silahkan duduk dulu sayang. Doanya gimana? Kelanjutannya apa? Allahumma inni a'udzubika Awas itu minta sekali lagi siapa yang berani? Satu ayah, orang. Ayah. Doa masuk kamar mandi. Ayo, lanjutnya. Eh, ayo. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Hmm. Ada yang mau menyempurnakan? Mm -hmm. Allah bersama-sama wahid isnin salasa doa masuk kamar mandi Allahumma inni auzubika nina hubusi wal habais baik pertanyaan berikutnya siapa yang bisa membaca surat al ikhlas yang sudah sudah dulu ya silahkan siapa namanya Alvan, al al baca surat al ikhlas kita mulai wahid isnin selasa beri kesempatan Alvan dulu ya ya udah bersama-sama al ikhlas al ikhlas Kulhu Allahu Ahad. Subhanallah. Dilanjutkan dengan Al-Falaq. Wahid Isnin selasa Bismin. Yang tertib ya, yang belum tertib belum dapat. Uzud Rabbil Falaq. Nih, silahkan duduk. Silahkan duduk. Wa min syarri gosikin iza waqob. Wa min syar... Balik sini. Tifil uqad. Wa min hasidin iza hasad. <ini? Sing> Sekarang tebak-tebakan. Yang bisa menjawab dalam hadir. Siapakah Nabi yang waktu kecil dia dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Setan. Setan. Nabi, Nabi, Muhammad. Nabi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ada yang lain? Nabi ya, di, eh, yang lain, yang lain, 62. yang waktu kecil dia dimasukkan ke dalam sumur yang gelap dingin oleh kakak-kakaknya. Siapakah dia? Nama Nabi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum tepat. Nabi Muhammad. Siapakah dia? Nabi Muhammad. Nabi pertamanya Y. Y U S U F. Yumas. Nabi Yumas. Adakah Nabi Yumas? Lihat ke papan tulis. Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yusuf. Yusuf. Bersama-sama. Nabi siapa? Nabi Boleh. Nabi Yusuf. Hurufnya apa saja? Dibaca Yusuf, Yusuf, Yusuf alaihissalam. Ceritanya seperti ini. Waktu kecil dia punya saudara-saudara yang banyak. Tapi sang ayah dia lebih mencintai Nabi Yusuf. Sampai akhirnya mereka merasa benci dan iri. Lalu keesokan harinya dia minta izin kepada ayahnya. Ayah, ayah, aku mau ajak Yusuf main ya. Ayahnya bilang, mmm, sebenarnya ayah nggak ngizinin. Tapi bener ya, please, 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 kita akan jaga. Akhirnya sang ayah pun mengizinkan Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam untuk pergi jalan-jalan. Tapi di tengah perjalanan, dia, saudara-saudaranya itu yang memang jahat, dia punya ide ingin menyakiti Nabi Yusuf. Boleh nggak kita menyakiti saudara kita? Hmm, karena saudara kita adalah saudara yang dikasih oleh Allah untuk kita. Jadi, bisa teman, bisa bermain, tapi dia lain. Kakak-kakaknya itu lalu memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam, gelap, dan dingin. Sampai akhirnya datanglah para saudagar yang dia akan pergi berdagang. Ketika para sodagar itu haus, uh, haus. Coba teman-teman kalau si minta, coba ekspresi hausnya satu dua tiga haus. Sekali lagi tuh dua tiga haus. Nah ketika seperti itu orang saudagar itu pun melemparkan ember ke sumur tuh dua tiga plung. Suaranya gimana tuh dua tiga plung. Tuh dua tiga satu dua tiga Kalo. dan ketika embernya itu dimasukkan ke dalam sumur tiba-tiba pas diangkat yuk bantu kawasit kawasit berat sekali tarik yuk satu dua tiga tarik 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 ternyata bukan air isinya tapi seorang anak kecil yang tampan siapa di sini yang tampan yang ganteng siapa? Oh, subhanallah. Itu dia pas diambil, ternyata seorang anak. Anaknya itu lagi kedinginan, dan karena kasihan, akhirnya anak itu pun diambil dari sumur dan diajak pergi. Siapa dia tadi? Siapa Nabi Yusuf? Siapa anak kecil tadi? Nabi Yusuf Alaihissalam. Iya, ini buat Sekar. Sama-sama, siapa ini namanya? Hania. Hania, siapa namanya? Eci, Eci. Yuk, silahkan uh, bergabung ah, lagi ya. belum iya. Insya Allah, kapan-kapan kita kesini lagi dan bisa bekerja sama. Tentu saya, istida dan siap, 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 siap. iya, sekarang uh, hadap kanan. Teman-teman, senang sekali hari ini kawasi bersama teman-teman dari Taman Asuh, anak Muslim. Amanah Sunan, dan kau sih berharap pertemuan kali ini membawa berkah bagi kita semua. Sekali lagi, kita lambaikan tangan buat teman-teman yang ada di rumah. Dadah, katakan: "Bunaya seru! Lihat ke kamera, satu lompat ya, satu dua tiga! Bunaya seru! Saru. Sekali lagi, Bunaya seru! Sekali lagi, Bunaya seru! Terima kasih." كانت <applause> سلة تملك قلباً يمتلئ بحب وبخير، تأخذ خبزاً بعد الأكل تلقيه لسمك في البحر، فرأت صياداً قد حضر ألقى وسط الماء الشبكة، وانتظر قليلاً أخرجها يا للروعة ملئت سمكة.